Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dijanjikan pada pukul 4, kita akan membincangkan tentang dining etiquette. Yeah, betul tak sebutan saya? Betul, etiquette. Etiquette. Di mana lupa, kita ni ideal, di mana kita masih berada di Shalom Convention Center. Asma, kalau tengok kat belakang ramai. Ramai. Hari ni memang ramai. Betul tu. Alhamdulillah. Dan jemput kepada penonton di luar sana untuk datang ke Pesta Buku, kerana hanya berbaki satu hari sahaja lagi. Dan ada, masih ada cabutan bertuah, Haidil. Saya baru je tadi isi cabutan bertuah. Kongsi sikit lah. RM500. Saya ingat baru dapat tadi cabutan bertuah. Tak dapat lagi. Doa-doakan. Kalau dapat, kita boleh belanja. InsyaAllah. Amin. Mana tahu rezeki. Okey, hari ini kita akan kupas. Pada live kali ini kita akan kupas pasal dining etiquette dari Puan Nur Aini Muhammad Hanafiah. Yes, Puan Nur Aini Muhammad Hanafiah dari Academy Communication, Etiquette and Protocol. Ataupun nama pendeknya apa, Aidil? Nama pendeknya Accept. Dia dah bagi nama pendek lagi, siap. Okey. Inilah dia Puan Nur Aini. Sila perkenalkan diri anda. Terima kasih. Terima kasih Tuan Aidil, Cik Puan Asma. Ya, terlebih dulu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor yang telah sudi menjemput saya untuk berkongsi tentang ini. Dan sedikit sebanyak tentang saya. Saya Nur Aini Muhammad Hanafiah, pengasas dan juga Principal Trainer of Accept. Dan saya juga merupakan Certified Professional Image, Business Protocol and Dining Etiquette Consultant. Puan, melalui buku ni, apa yang Puan nak kongsikan kepada kami? Secara sikitlah. Kemudian nanti saya akan tanya soalan. Buku ni sebenarnya latar belakang sikit tentang buku Buku ini merupakan buku pertama saya. Ini adalah hasil buku saya yang pertama sebenarnya sebelum ni secara jujurnya tak langsung terlintas di fikiran saya untuk mengeluarkan satu buku ni. Tapi atas pendesak saya, banyak pendesak saya itu di kalangan sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat trainer saya, yang antaranya ialah Tuan Faizul Irsan, iaitu Saudaga Pukau, itu ialah My Sifu. Dia yang mencetuskan idea. Kak Ani, buat buku. Alright. Masih terfikir juga, tapi ada lagi insan-insan yang baik jasa budinya membantu saya untuk menjadikan buku ini. Antaranya ialah Yang Mulia Tengku Nur Husni dan juga Puan KB. Dia lah yang mendesak saya. Jadi hasilnya lah buku ini. Antara banyaknya. Desakan juga menghasilkan sesuatu. Okay. Kenapa dining etiquette? Maksudnya kenapa Puan cenderung kepada dining etiquette? Kenapa cenderung kepada ni? Dining etiquette is my special passion. Saya ni bukan apa. Latar belakang saya sebagai seorang, mulanya sebagai seorang isteri kepada pegawai tentera. Terdedah kepada semua majlis-majlis yang agak berprotokol tinggi seperti majlis beristiadat yang mana keberangkatan Dudi Uli Tuanku. Di sini saya perhatikan, jadi saya ingin kongsikan bagaimana dining etiquette ni untuk yang ramai, khalayak ramai, untuk kita kongsikan. Bukan hanya untuk hadir ke majlis berprestij, malahan di mana-mana jua saja. Pada saya, adab makan tu menunjukkan sahsiah diri kita atau perwatakan diri kita. Akhlak kita terbentuk daripada cara kita makan sebenarnya. Betul tu. Adab makan itu secara tidak langsung kalau kita amalkan, kita telah pun mengamalkan sirah Nabi. Kita mengamalkan perilaku Nabi. Jadi kat situ kita akan dapat pahala. Jadi Puan, ada tak, kita tahu dalam bidang apa, segenap bidang pun, dalam aspek apa pun ada cabaran. Betul. Ada tak cabaran bagi bidang ni? Ada, banyak sebenarnya. Saya sebagai trainer dalam dining etiquette, ada juga terdapat orang mengata, kenapa perlu kita ikut orang bukan Islam makan? Betul. Itu adalah salah satu soalan yang selalunya lazimnya saya terima. Jadi kita berbalik kepada kita bila nak menyantuni tetamu, menyantuni tuan rumah, satu aspek ialah kita beradab. Itu adab makan tu adalah penting. Cabaran antaranya.
Ya, yeah. Dan satu lagi aspek ialah zaman sekarang yang dengan semuanya nak dipantas, semua nak laju 4G ke 5G. Masyarakat muda kita kali ini, saya rasa agak kurang arif tentang adab dan tertib di meja makan ini. Yeah, yang ini yang kita perlu tentukan di sini. Kerana adab ni menunjukkan sasiah kita sebenarnya. Betul tu. Yeah. Saya setuju dengan puan. Sebab kalau katalah kita, ni pendapat peribadi saya lah. Kalau katalah ideal kita nak cakap etiket di meja ni kita meniru budaya barat ke apa. Yeah. Pada saya ianya bukanlah budaya yang tak elok. Sedangkan ianya mengajar kita untuk lebih orang... tak salah kalau saya kata disiplin. Exactly. Disiplin pun ya juga betul. Tertib. Tertib. Betul. Tertib dan kita juga dapat membentuk sasiah diri kita. Sasiah sebab betul. Makan. Itu adalah benda main dalam kehidupan kita. Perkara utama. Kita makan. Jadi sebelum nak makan mesti kita kena ada etika ada tersendiri. Jadi puan, dalam buku ni tadi saya tengok ada menyentuh tentang kita memuliakan tetamu. Keren. Boleh kaitkan tak dining etiquette ni dengan memuliakan tetamu? Ya, boleh. Dari segi memuliakan tetamu, ya, Nabi juga menyarankan kita supaya memuliakan tetamu. Betul. Ya, betul. Okey, dari aspek ini, andai katalah kalau kita makan sesama kita. Dari jarak di antara kalau kita menghadiri majlis, jarak di antara tetamu lain hanya dalam 18 inci saja. Tak kita tidak boleh, you know, memalingkan ataupun tidak peduli, katakan. Yeah. There must be dari kepedulian dia ke atas tindak tanduk kita, cara kita membawa diri kita di meja makan. Betul. So, apabila kita ingin memuliakan tetamu, kita perlu ada sikap adab, sikap prihatin terhadap ataupun sensitivity kita terhadap keselesaan tetamu yang ada bersama tetamu kita. Kalau kita tak beradab, kita maknanya kita menimbulkan keadaan yang tidak selesa bagi tetamu yang lain. Betul. Itu ialah satu aspek yang bila dikatakan dimuliakan tetamu, kita perlu sensitif terhadap keselesaan dia. Sensitif terhadap keselesaan tu, betul. Ya, betul. Saya setuju. Sebab kadang-kadang bila kita sebut dining etiquette, orang ingatkan sekadar susunan cutlery atas meja. Tapi sebenarnya orang tak tahu dia ada banyak dining etiquette ni. Banyak. Dari segi, mungkin juga dari segi pemakaian. Dan mungkin juga dari segi awak nak duduk macam mana ideal. Awak nak duduk terbuka ke? Tertutup ke? Lelaki duduk di hujung ataupun perempuan yang duduk di hujung. Semua tu pun ada juga. Asma, yang menariknya dalam buku ni, muka surat 63 sehingga 67, dia ada pengurusan pengaturan majlis tau. Yes. Dan cara memegang mic. Takut pula saya bila saya tengok buku ni. Okay. Saya terus pandang pemegang macam mana. Buku ni saja bukan hanya cara nak makan, ya. Dia also melibatkan tentang panduan etiket dan protokol apabila menghadiri majlis. Kita lihat pada dua aspek di sini. Yeah. Menjadi tuan rumah ataupun pihak penganjur ataupun menjadi tetamu yang dijemput atau diundang menghadiri majlis. Yang itu akan disentuh. Bagaimana kita membawa diri dalam majlis itu. Sebagai tuan rumah maupun sebagai tetamu yang disantuni. Ya, betul. Puan, apa cabaran? Betul. Saya yakin puan sendiri dah pun berkecimpung dalam bidang ni lama, kan? Puan mesti ada urus satu majlis yang besar. Cabaran nak banyak, mengurus majlis ni. Banyak cabaran. Okey, kita bercakap tentang pengurusan majlis. Kita bercakap tentang elemen-elemen protokol yang terlibat dalam aplikasi pengurusan majlis. Antaranya ialah maklum balas dalam menghadiri majlis. Betul. RSVP ialah satu cabaran. Ada di kalangan kita ni terima jemputan tapi tidak menjawab sama ada hadir atau tidak. Yang itu akan menyulitkan tuan rumah sebenarnya. Mungkin terkurang atau terlebih, kan? Ada juga yang tak jawab hadir tapi hadir dengan lebih daripada yang dijangka. Nah, ini juga akan merumitkan. Ini adalah cabaran-cabaran antaranya lah. Selain daripada cara menyantuni tetamu, kalau dah kita terima ramai tetamu yang hadir, apakah cara yang patut kita menyusun atur penataan meja dan juga menyusun bagaimana menyusun menu-menu yang sedia ada untuk memudahkan tetamu mengambil menu-menu tersebut. Betul. Seperti buffet konsep, kan? Ada caranya macam mana nak menyusun, yang panas dulu ke, yang sejuk dulu ke, yang gelas dulu ke, ataupun yang
pinggan dulu. Yang ini ada ada dapat di dalam buku ni. Puan, saya soalan saya menjerumus lebih kepada buku ni sendiri ya. Boleh ya tu. Sebab saya dah baca dah ni. Silakan. Jadi saya nak tanya. Dekat dalam buku ni dia ada katakan wanita tidak duduk di hujung meja. Sungguh. Ini kalau kata kalau kita duduk di high table katakan ya, kita letakkan wanita di hujung meja sebenarnya tidak boleh. Melainkan kalau semua itu adalah wanita. Yeah. Kalau dia berpasangan katakan, kita tidak boleh meletakkan wanita di hujung meja kerana andai katalah terjadi apa-apa, yang keluar dulu ialah di hujung meja. Selalunya ialah lelaki. Yeah. Dan dalam buku ini juga ada mengatakan wanita tidak mengetuki meja. Itu kalau ada lelaki lah. Tapi kalau mengikut kedudukan dia, kalau ikut protokolnya, wanita itu merupakan VVIP yang tertinggi statusnya di situ, dia boleh mengetuai meja. Okay. So maksudnya kalau kata kita kena dahulukan lelaki lah. Kalau ikutkan. Namun demikian bergantung kepada etiket tu. Etiket sosial ataupun etiket bisnes. Okay. Kalau etiket bisnes kita dulukan hierarchical. Bermakna mana yang ketua, mana yang status tinggi, yang tinggi, dia didulukan. Namun demikian, kalau etiket sosial, kita ialah more on apa orang kata kewiraan. Maknanya kita dulukan yang lemah. Jadi ladies first. Betul. Lebih gentleman. Satria. Lebih bersifat satria. Okey, Aidil, atas meja ni saya jumpa tisu. Dan kita macam nak buat satu praktikal sikit lah. Boleh puan ya? Boleh. Tisu ni kita nak anggap sebagai napkin. Boleh. Okey, jadi sekarang ni sebab Aidil tidak bertudung, jadi kita nak cuba dekat Aidil lah. Okey, sebab ada setengah orang, bila dia pergi makan untuk majlis-majlis yang berprestige, bila dia nampak napkin, tak cakap orang lain, mungkin saya sendiri. Okay. Sebab saya sendiri pun tidak pandai sebenarnya. Apa caranya untuk kita pakai napkin? Adakah kita perlu... kadang-kadang kita tengok macam kibas sikit letak dekat sini. Ada juga yang letak di sini. Jadi sebenarnya yang mana tu puan? Okay. Alright. Bayangkan kalau this is the napkin. Napkin dinner ni lebih besar lah. Sebenarnya this is just paper serviette. Andai katakan it is a paper napkin ya. Selalunya dinner napkin ni dia besar. Dan andai katanya dia mungkin dilipat secara lawa-lawa. And then mungkin diletak di dalam gelas ke kan, bunga-bunga begitu. Dikatakan macam orang kata, what do you call it? Lily goblet katakanlah ya. Begitulah caranya katakan ya. Let's say. Now, kita sebagai tetamu, kita duduk, jangan dibuka napkin dulu. Kita perlu tunggu cue daripada tuan rumah untuk membuka napkin. Kalau kita buka, nampaknya kita terlampau hadap sangat nak, terlampau... nak makan sangat kan. Itu tidak boleh. Jadi kita tunggu. That's the cue. Now, apabila tuan rumah dah bagi message, dah bagi signal yang dia dia buka dulu napkin dia, kita boleh buka napkin. Cara buka ialah diambil napkin tu, jangan dikopas atas in the mid air. Dia diambil napkin tu dan dibuat bawah meja. Anda kata this is the meja, dibuat secara kibaskan secara lembut dan dilipatlah. Sebab tu kalau napkin tu besar, dinner napkin lagi besar. Kalau lunch napkin dia kecil sikit. Dia ada jenis-jenis napkin size. Juga different size. Kalau lunch is just you just have to buka dan letak atas riba. But dinner napkin you kena lipat dua atau lipat macam inilah lipat. Dan yang berlipat tu menghala ke badan kita sebab dia pemberat ya. Dia tidak jatuh. That is dinner napkin. Ni semua kena buat di bawah meja. Kerana bila kita beradab, kita tidak mahu menarik perhatian tetamu lain dan mengganggu keselesaan yang lain. Jadi banyak benda kita tak belajar ni. Sebab saya kadang-kadang saya pergi majlis pun saya tak tengok tuan rumah tu buat dulu ke. Kadang kita terus ambil je. Tak semestinya tunggu di majlis Tuan Aidil. Saya rasa kalau kita mewakili organisasi kita, menyantuni tetamu organisasi kita di restoran katakan ya. Cara kita menyantuni dia pun menunjukkan whether kita hormat dia atau tidak. Jadi kita tunggu dia. Bagaimana beradabnya kita, kita menunjukkan kehormatan hormat dia kepada dia. Okey, puan. Saya nak bertanya juga tentang kadang-kadang kita nak buat ucapan. Di atas meja makan. Jadi macam mana kita nak buat ucapan tu?
kita nak buat ucapan pendek, ringkas sebagai tuan rumah khususnya. Correct. Mesti kita ada ucapan satu. Biasanya kita tengok ada orang buat macam ni. Memukul. Betul-betul. Mengetuk. Yeah, kalau ikut adabnya itu. Tidak boleh mengetuk. Tidak boleh mengetuk. Kenapa tak boleh mengetuk? Ada. Mengganggu orang lain? Mengganggu mungkin. Tak, kita sebenarnya tujuan nak menarik perhatian kan? Yeah, yeah. Tapi puncanya ialah kita lebih kepada mungkin safety. Yeah. Kalau pecah macam mana? Ya, yeah, betul. Itu dia kan? Kalau pecah macam mana? So, it's not that. We always avoid safe. Like, we like to be safety. Kan? Itu kita jangan mencederakan yang orang lain di sekeliling kita. Okay. So, kita tidak boleh. Itu tidak boleh digalakkan. Yeah, jaranglah kita buat itu. Dan bagi sebenarnya. Saya itu adab juga, Puan. Ya, yeah, beradab. Adab. Puan, juga saya nak tanya tentang berkaitan kita pegang cawan. Ya. Sebelum ni kan. Kadang-kadang ada orang pegang macam ni. Goblet ni kan. Kadang-kadang ada pegang macam ni. Jadi macam mana pemegangannya betul? Okey. Bila saya sentuh tentang ini dalam kelas saya ya. Is it antara yang ini ke? Antara dua kelingking jari atau jari mana? Ataupun antara yang ini ke? Ataupun yang begini ke? Now, kalau ikutkan... kalau ikutkan dalam dining etiquette secara international, dia berdasarkan pada apa yang kita minum. Dan ini saya tidak akan kupas because it's more on liquor. Okay. How you swirl, how you do those things. Apa yang saya nak tekan di sini dalam kelas saya ialah kita kalau boleh jangan timbul keadaan yang mana kita menarik perhatian. Jadi dalam ini kita perlu elakkan segala mishaps ataupun bencana. You know, berlaku. Yeah, faham. So, lebih kurang kita kena pastikan dia disecured. Normally, saya buat macam inilah. Secure. Maknanya, this is secured lah. Lebih stabil. Secara kemas, secara bebas. And, kita ni right hand dominant selalunya. The way kita tilt tu, kita tilt nak minum tu, kita nampak sopan bila kita buat macam ni. Rather than macam ni kan. Asma, tengok Asma. Kan? Ada gaya kan? Tau. So, the way you tilt tu is right hand dominant. Kita tilt it secara sopan. When you bring it to your mouth macam tu. So bukanlah kepala. Wow, masya Allah. Yes. Tapi tangan sebenarnya. Yes, tilt. Cara sopan. Ya, betul, ilmu baru. Sebab kalau saya macam ni saya genggam. Macam ni ya. Normally you lock in. Inilah untuk safety lock, lah. Yes. Kita lock it ya. Okay. Puan, kita ada soalan dari viewers di rumah. Terima kasih kepada Amam Live. Betul ke sedawa waktu makan dikira tidak biadab. Sopan? Tidak sopan sebenarnya. Yeah. Kalau kita makan beramai-ramai di dalam majlis khususnya, seboleh-bolehnya kita elak bunyi. Especially sendawa kan. Ini kan sendawa kan. Sendawa ke mahupun makan berbunyi-bunyi macam kita berlawan pedang ke apa kan. Itu kita kena elak. Kalau bunyi, makan macam bunyi slurp tu sambil minum. Itu pun tak boleh. Maknanya... apa bentuk bunyilah kita patut elakkan. Kerana itu akan mengganggu keselesaan tetamu yang lain. Maksudnya asalkan kita rasa apa yang kita buat tu akan mengganggu tetamu yang lain, kalau boleh elakkan. Ada kalanya kita tak dapat nak elakkan, maknanya kita tersedawa sekejap kan. Kata ataupun berbunyi sikit. Adalah baik kita mengatakan maaf ataupun excuse me. Yes, itu beradab mana. Ideal, excuse me ideal. Okay, jadi, bila kita nak cakap tentang adab, saya nak cakap kupasan adab dengan etiket. Etiket, katakan etiket. Makan dengan sudu ataupun garfu salad fork atau salad knife. Masa kita tengah makan tu, ada orang tu dia pergi ambil dinner fork atau dinner ataupun pisau utama dengan garfu utama untuk makan salad, katakan masa tu salad telah dihidangkan. So, kita tahu etiketnya kena pakai garfu salad dengan pisau salad. Namun demikian, bila kita lihat dia makan itu, kita cakap tentang etiketnya, etiket dia salah sebab dia silap menggunakan utensils. Dalam dining etiket kita akan tahu apakah peralatan ini juga dinyatakan dalam buku ni, peralatan mana, bagaimana nak memegangnya, bagaimana gaya makannya. Now, kalau kita tahu, bila kita menegur orang itu, kalau kita kata excuse me puan, saya rasa puan kena pakai salad knife and salad fork, katakanlah kita menegur kan. Adab, kita cakap tentang adab kan, kita adalah tidak beradab. Dia masih boleh makan, betul tak? Betul. Walaupun betul. Dia silap etiket, tapi dia masih boleh makan salad dia tu. Tapi kerana kita menegur tu, kita yang tidak beradab. Jadi adab tu lebih penting daripada etiket sebenarnya pada saya. Ya, betul. Jadi kita lebih menitikkan pada adab. Jadi puan, secara tidak langsung, buku ini puan khususkan kepada siapa?
main focus puan. I love this. Now, ni sebenarnya walaupun mungkin ada yang berpendapat bahawa buku ni, alah ni makan rasmi. Saya tak pernah pergi makanan, jamuan makan rasmi ni ataupun majlis-majlis rasmi. Pada saya, buku ni untuk semua. Untuk semua. Even for the professionals yang akan menyantuni tetamu-tetamu organisasi dia. Ataupun bagi mereka yang baru saja melangkah ke alam career. Ini juga. Kerana ini membentuk sahsiah dia dengan cara makan. Yeah. Do you know that sekarang interview dibuat di masa meja makan? Yeah, betul. Kenapa? Betul. Interview dibuat masa meja makan. Kerana dia nak menguji. Kalau ikutkan resume semua sama. Yeah, betul. Tapi dia akan tengok cara anda makan. Yeah, that will secure your job. Exactly. Yeah. Even business deals. Yeah. Yes, perbincangan business dibuat di makan. Kenapa? Yes, it's all about that. It's either you break or you make your deal. Di meja makan itu Isa. Ayat tu. Either you break or you make your deal. Or you make your deal. Yes. In business dine. Namun demikian, saya rasa penting juga bagi kita suami isteri, ibu ayah mendidik anak kita. Itu daripada orang kata melentur buluh, biarlah dari lebungnya. So ini sebenarnya kita membentuk sahsiah ataupun akhlak seseorang tu daripada kecil lagi di meja makan, and kita makan tiap-tiap hari. Ya, betul. Bersama keluarga. Buku ni juga yang amat sesuai. Ya, betul. Tapi Asma, betul puan cakap tu. Orang Melayu kita sendiri pun diorang menggunakan perumpamaan melalui meja. Yeah. Dan penggunaan plate, sudu apa semua kan, lebih sudu dari kuah. Lebih nampak. Nampaknya sebenarnya orang kita dah lama beri penekanan tentang etik ni sendiri. Tapi kita tak nampak. Ya, betul. Kita rasa benda ni remeh temeh. Puan kan? Asma mungkin ada nak tanya, sebab saya ada nak satu soalan nak tanya ni. Tak apa, saya tanya dulu. Okey puan. Macam mana penggunaan macam ni puan? What's that? Apa tu Aidil? Itu ialah. Ini macam ni ya puan. Dalam buku pun ada saya nyatakan. Dalam buku ada dikatakan. Katakan kalau kita pergi ke majlis rasmi yang disusun begitu rapi semua peralatan-peralatan makanan di atas meja ni. Ya, bersusun 2-3 sudu dengan pisau di belah kanan. 2-3 sampai 4 garfu di sebelah kiri. Dan kita nak kata macam mana? Macam mana ni? Guna saya sendiri buat kata tanya. Ya, betul. And then sekali bayangkan dengan meja bulat katakan ataupun meja panjang, kita ada kanan pun goblet, gelas kita, kiri pun ada juga goblet ataupun betul. Gelas kita. Betul. So mana satu yang kita punya kan? Jadi saya nak kongsikan sini satu jelah, iaitu dipanggil B&D. Mana kita saya kalau semua orang buat macam ni kan? Kalau kita kata buat macam ni. Okey. Kalau dirapatkan jari kita, kita akan melihat yang ini ialah D, yang ini ialah B. Nampak tak? B dan D kan? B dan D. So B stand for bread. D stand for drinks. So all our drinks, all liquids ialah belah kanan. All our solid, bread, even napkin. Sekarang napkin dilipat, dibuat secara bunga yang begitu menarik sekali, diletak di atas side plate belah kiri. Itu ialah kita punya. So within that B dan D ialah kita punya. Jangan tersalah ambil. So dalam buku ni pun juga dengan disitu tentang mishaps. Kalau kita tersalah ambil bagaimana, kalau kita tertumpah terkuis sikit air, tertumpah bagaimana tindakan kita untuk, you know, macam mana puan? Kongsikan sikit. Meremedikan keadaan. Katalah tertumpah kan, cawan ni tertumpah. Macam mana tu puan? Okey. Pada saya, kita perlu minta maaf. Sebab kita yang buat kan? Kita yang buat. Maaf, bayangkan tumpah, lepas tu terkena baju kawan ni. Allah, beratus-ratus keganya. Betul, bayangkan. Betul. So, dah tentunya orang sebelah memang akan terasalah kan. Tapi takkanlah nak menunjuk marah dia sangat. Dia menjaga juga kan. Tidak mahu mengeruhkan lagi keadaan. Yang kita yang baru tertumpahkan ni, first thing is minta maaf. Kalau boleh ambil tisu kita, bagi dia, offer dia untuk nak lap mana yang patut. Itu aja. Dan kita try to remedy apa yang ada. Jangan diungkitkan lagi. Maksudnya kita, I'm so sorry lah, I tak sangka, I mean I tak sengaja buat. And then tengah makan-makan, I'm sorry about that just now. And don't say that again. Jadi macam orang tu dah okay, get over with it. Good, move on. You know? Itu ialah untuk meredakan kemarahan orang. Itu salah satu contoh lah. Nak tahu lebih lanjut? Beli buku. Okey puan, okay. Yang tadi tu kita dah bercakap tentang utensil dah ideal. Napkin, goblet, semua kita dah cakap. Tapi sekarang kita nak tanya pula pasal pemakaian.
pemakaian. Sebab saya difahamkan dining etiquette ni pemakaian juga adalah salah satu. Itu mengikut dress code pada majlis. Mengikut kita tentang code. Kita also sentuh tentang apakah majlis-majlis mengikut protokolnya. Dan apabila salah satu aspek protokol ialah dress code. Yeah. Dress code maknanya kita perlu berpenampilan dalam dengan dress code yang ditetapkan. Andai kata kalau kita tak menghormati majlis, maka kita datang dengan tidak dengan dress code yang sesuai. Maknanya kita tidak menghormati majlis tu. So jika dress code tu ada mengikut majlis-majlis yang tertentu. Yeah, dalam buku ni ada tadi, saya baca tadi. Yeah. Kalau majlis tu berkaitan dengan YDP, kita kena ada dress code dia. Yeah. Macam mana susunan dia. Yes. Kalau ketenteraan, dia ada cara dia ada tersendiri. Cara dia, tu semua ada. Jadi kalau anda, tuan-tuan dan puan-puan, khususnya yang mengunjungi Facebook Live ni, boleh dapatkan buku ni di booth P08. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, karya daripada Puan Nuraini, boleh dapatkan buku ni. Kita ada soalan di Facebook ya Puan. Saya. Okay. Boleh saya baca? Silakan. Okay. Ada orang nak panggil waiter buat banyak tikus. Okey ke? Buat bunyi tikus. Ada kan? Contoh kadang orang panggil. Itulah dia nak tanya. Boleh ke? Okey ke? Okey. Bila kita beradab, kita juga beradab kepada orang yang menyajikan kita, iaitu waiter kan. Sadik sekali. Saya rasa tidak seharusnya kita mengeluarkan apa-apa bunyi. Sekali tentang bunyi tadi kan. Kita tidak boleh. Saya pernah, saya selalu berkongsi lah tentang cerita ini dengan, boleh saya cerita sikit tak? Boleh, boleh Puan. Boleh, tentang cerita ini tentang satu ketika saya menghadiri mass night atau majlis peristiadat lah, makan malam peristiadat. Duduk di depan saya ialah seorang colonel handsome-nya, misal macam Datuk K. Allah Akbar, so handsome lah dia. So anyway, masa tiga-tiga makan tu dia terbersin lah, tapi dia menahan bersin tu, dia menggunakan napkin bersin macam itulah. Tapi bila dia angkatkan muka balik, bila letakkan napkin dia, ada sedikit kan. So saya berhadapan dengan dia ni, saya nampak dia, tapi dia tak nampak saya. Dia terus tunduk makan biasa kan. Jadi takkan saya kata excuse me, nanti semua orang akan nampak. So kita tidak mahu mengaibkan ataupun menimbulkan keadaan yang tidak selesa bagi tetamu yang lain. So apa yang saya buat sebenarnya ialah, boleh teka Puan menggunakan bunyi tu? Tak. Tak. Tidak boleh ada bunyi kan. So apa yang saya buat ialah saya pandang dia. Pandang tenung dia dan saya kata, lihatlah saya kat wah. Apa orang kata macam pandang makrifat ya semua. Ya, baik. Kita pandang dia. Sandi kadang kita rasa kalau orang tengok kita kan, kita kalau orang pandang kita, kita boleh terasa kan. So dia angkatkan muka dia tengok saya dan saya terbuat. Ini kita tidak mahu menimbulkan keadaan yang mengaibkan untuk dia kan. So dia macam nampak kita elak. Dia letak balik. Maknanya kita pandang. Ini kita kaitkan balik kepada waiter tadi. Kalau dalam keadaan makan bermajlis begini kan, tidak seharusnya kita bunyi-bunyi ataupun kita ataupun waiter panggil dia. Melambai-lambai. Ini semua menarik perhatian. So what you do is pandang waiter tu. I always share with my peserta, iaitu suffer in silent. Ayat dia S-I-S. Suffer in silent. Ada di buku ni. Ada? Ada. Suffer in silence tau. Silent. Mana anda kata dalam keadaan yang tertentu kita tidak boleh mengawal keadaan tu untuk menjaga adab, kita suffer in silent. So kita, let's say for example, kita nak memanggil waiter sebab sudu kita jatuh kan. Kita kena lihat pandang waiter tu. Kalau waiter tu dah tengok kita, bawa kita. Macam tu. Jadi tidaklah ketara sangat hayunan tangan tu kan. Begitu. Okay. Adab lagi. Again, itu adab. Dan adab kita sendiri makan. Pun untuk host pun kadang-kadang kita akan menggunakan syarat-syarat tertentu. Correct. Jadi lepas ni kita boleh terapkan nilai tu Asmah. Betul. Betul. Pandang tengok kan. Dan cara makan pun, bagaimana kita meletak utensils kita memberi mesej juga. Sama ada dah habis makan ke atau belum habis makan ke. Cara kita meletakkan napkin pun menunjukkan mesej bahawa kita akan datang balik ke ataupun kita dah habis makan. Itu semua dikongsikan dalam dalam adab dan tertib di meja makan dining etiquette ni. Ya betul. Sebab saya pun ada juga Google tadi sikit pasal dining etiquette. Dia cakap cara letak utensil ni macam mana, kalau kita nak kata sedap macam mana. Kalau kita kata dah habis makan macam mana. Masya-Allah banyak ilmu ni sebenarnya ya. Okey, kita ada soalan lagi. Dari Fawaz Mio. Kalau makan tak habis macam mana tu?
ada etika minta bungkus bawa balik. Take away. Doggy bag they call it. Take away doggy bag. Maknanya mana yang tak habis minta balik. Itu kalau di restoran boleh. Di restoran kita makan family. Tapi kalau buffet ke apa janganlah. Tapi kalau buffet of course lah. Dia bawa tupperware pergi tapau bawa balik kan. Siap bawa tupperware tingkat-tingkat. Awak bucu rahsia awak selalu buat. Ya Kasma, Kasma buat ke. Okay, kita ada lagi soalan. Ada Fawaz Mio juga. Betul ke tak elok kemas lepas makan? Okay, ini antara satu salah satu perangai saya puan dekat kedai makan. Kadang-kadang saya tak perasan. Saya tu buat macam kat rumah. Habis makan, habislah aku kemas semuanya. Habis saya kemas semuanya. Sebenarnya adakah ianya tak elok sebenarnya? Tengok pada tempat sebenarnya pada saya. Kalau saya pergi ke Kentucky Fried Chicken atau McDonald's, kita kemas semua. Kita letak, kita hantar. Clear the table for the next person. That is good. Yes. That is good. Yes. Itu sebenarnya amalan itu jarang yang dipraktikkan oleh masyarakat kita di sini. But if you go overseas, yes, that's what they do. Because dia prihatin terhadap orang, the next is coming in. You know, keselesaan yang... Puan, sedikitlah. Yes, sebelum kita habiskan. Yeah. Sebelum kita tutup, wrap up lah. Macam mana susunan? Kadang-kadang orang kata lepas makan, kita tutup macam ni. Katakan ini pinggan besar lah ya. Okay. So ini bermakna. Saya cuba cek sikit. Okay, kalau dah lepas makan, kita rapatkan. Kita rapatkan utensils kita. Kita rapatkan sudu dan garfu ataupun pisau dan garfu. Dia dalam kedudukan, kalau katakan ini ialah jam ya. Jam bermakna, kalau katakan ini adalah jam, kita letak at 6 o'clock. This is British style ataupun regimental style. Otherwise, dia adalah 10:20. This is 10:20 atau 4:20. Why? Because kadang tu kita memudahkan waiter untuk mengambil itu sambil. Kalau 6 o'clock, waiter akan buat macam ni. Dia akan pusingkan macam ni dan dia bila dia nak ambil tu dia kepit macam tu. Kan? Pinggan besar kan macam tu. Okay? That's why we siapkan letak 4:20 or 10:20. Itu ialah signal untuk habis. Kita rapatkan dia. Alright? Kalau pisau, pisau di sebelah kanan, bilahnya menghala ke dalam dan bukan bilah-bilah pisau tu menghala keluar. Sebab bila kita terbalik atau kita menghalakan keluar, sebenarnya kita memberi message intimidation. Ya, selalunya gitulah zaman dulu kisahnya lah apabila all this wira-wira makan semeja tu kalau sebelah tu dia rasa nanti kau dia terbalikkan pisau tu menghala kena. Giving message intimidate, I'll see you later. Oh, I'll see you at the battlefield. That, itulah ceritanya. Itu yang dikaitkan dulu. Nevertheless, kita balik kepada safety. Selalunya bilah tu biar dah ke dalam dan bukan di luar. Intimidation. Ya. Itu satu. Yang itu ialah bila kita habis makan. Tapi ada juga message, signal yang belum habis makan, kita baru berhenti. Katakan kita nak rest berbicara, kata nak minum ke. Never hold your utensils. Kita letak ke bawah. Dalam inverted V ni ialah inverted V. Bermakna kita sedang makan. Jangan diambil pinggan saya ni. Sedang makan. Macam tu. Saya sedang makan. Saya cuma nak pergi ke kamar kecil. Ke kamar kecil. Kalau kita rapatkan maknanya kita dah habis. Jadi sebelum kita rapat dah habis ni, lagi kita nak menunjukkan kita kemas, menyantuni tetamu supaya orang melihat kita ni kemas dan bersih. Mana sisa-sisa makan tu kita tolak pada pukul 11. Baru kita susunkan elok. Saya jadi takut bila Puan Nuraini sampaikan bab susunan fork dengan spoon ni. Tak apa Heidi, jangan takut sebab inilah ilmu. Kalau kita tak tahu kita kena belajar. Betul. Okay. Jadi Puan, soalan terakhir sebelum kita minta Puan untuk membuat conclusion, untuk membuat konklusi, perlu tak dining etiquette ini diterapkan di sekolah-sekolah? Ya, saya sungguh amat menyarankan supaya pihak sekolah mengambil berat tentang dining etiquette ini. Kerana kita perlu mendidik anak-anak kita dari kecil lagi tentang cara makan secara yang betul. Adab dan gaya makan yang betul. Ya Puan, dan saya rasa bukan sahaja di sekolah, malahan di restoran-restoran juga Puan. Dan bila ibu bapa sendiri idea. Ibu bapa sendiri, betul. Saya rasa kalau anak-anak dididik, kita pengalaman kita makan berkeluarga ataupun menyantuni tetamu yang lain menjadi senang. Menjadi senang.
Dan saya terfikir dalam kepala saya ni, kalau saya balik ni buat kat isteri saya, saya rasa akan lebih intim. Perempuan kan? Ya. Yeah. Hmm, akan nampak lebih, lebih teratur dan lebih tertib. Ya, yeah, betul idea. Idea boleh cuba. Idea cuba dulu sebab kalau menjadi saya pula cuba. Saya takut sebab nak cuba. Kita, kita, kalau kita sebagai tuan rumah kan, apa yang kita lakukan ini, kita meraihkan tetamu tu. Tetamu tu rasa diraihkan bila rasa hadir. Rasa eksklusif. Betul. Exactly. Yeah. Exactly. Dan betul, itu betul juga adalah sirah Nabi Rasulullah SAW, adab Nabi, yes, memuliakan tetamu. Memuliakan betul. Kalau ya, tidak langsung, kita telah mengamalkan sirah dan kita telah mengingatkan kita kepada Nabi sendiri. Right. Orang yang beriman akan memuliakan tetamu. Ya, betul. Betul. Orang beriman akan memuliakan tetamu. Yes. Okey, jangan lupa datang ke Pesta Buku, dapatkan buku Dining Etiquette. Please upgrade me. Yeah. Ha, depan sekali tulis. Panduan etika dan protokol ketika menghadiri majlis makan rasmi. Ya, yeah, betul. Yes. Tuan-tuan, puan-puan semua, hanya tajuknya saja bahasa Inggeris. Kandungannya bahasa Melayu. Melayu. Ya. Satu-satunya buku etiket dalam bahasa Melayu. Ya, yeah, betul. Yes. Dan mudah difahami. Saya sendiri baca pun mudah difahami dan mudah dipraktikkan. Jadi pada penonton di sana, kita telah pun berada di penghujung slot untuk hari ini. Betul. Terima kasih Puan Nuraini. Terima kasih Puan Nuraini. Sama-sama. Kerana berkongsi maklumat yang sangat penting dan memberi impak kepada kita sendiri. Banyak ilmu saya dapat hari ini, Aidil. Ya, betul. Macam-macam saya dapat. Ilmu macam apa? Rumah tangga. Nak rumah tahu apa? Rumah tangga boleh. Rumah tangga boleh. Etika makan boleh. Etika makan boleh. Apa lagi kita nak? Jadi khususnya rakyat Selangor, datang ke Pesta Buku 2020. Betul. Masuk percuma sahaja, hanya berbaki lagi Satu hari sahaja. Dan insyaAllah kita akan berjumpa di next live session. Tetapi esok hari lah. Tapi esok hari, bukan hari ini. Jam 10 pagi insyaAllah. Datang ke Pesta Buku, sekali lagi. Di Shah Alam Convention Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Alhamdulillah.